Dari cek akar, mau lihat hasil cacahan ulun beberapa bulan yang lalu terhadap aglonema tricolor. Nah, gatel lihat calon tunas seperti ini. Jadi, sebelum kita repotting atau kita ganti ke pot yang baru, kita operasi atau kita cacah terlebih dahulu. Jadi, buat kawan-kawan, berani mencoba, insya Allah berhasil. Ingat, kawan-kawan, potongnya di antara ruas seperti ini. Untuk luka kita bisa oleskan dengan fungisida, betadin atau juga bisa dengan bawang merah yang dicacah terus kita oleskan. Fungsinya mencegah pembusukan terhadap luka di batang tanaman. Sekarang kita sungkup untuk menjaga kelembapan pada tanaman dan sebelumnya lun semprotkan dengan cairan B1 untuk merangsang pertumbuhan akar dan juga menghilangkan stres pada tanaman yang baru kita cacah. Nah, ini hasil dari cacah batang beberapa bulan yang lalu, dari tiga indukan tricolor yang mungkin sudah tua dan media tanam pun belum sempat ulun ganti, jadi terlanjur stres. Nah, setelah ulun cek akar dan batang, terdapat banyak spot merah, jadi ulun ambil tindakan untuk mencacah batang atau pemotongan di antara ruas. Jadi, buat kawan-kawan, jangan ragu untuk mencoba daripada kita menunggu kematian pada tanaman. Lebih baik kita mencoba dan ada harapan untuk berhasil. Jadi, semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam satu hobi, salam keindahan. Wassalamualaikum. Untuk kawan-kawan, temenin nulun ya melihat hasil cacahan yang kita kerjakan di tanggal 16 April dan sekarang di tanggal 10 Mei. Di pagi yang cerah ini semangat ya buat kawan-kawan puasanya, semoga berkah, amin. Nah jadi udah 24 hari yang lalu, seperti ini hasilnya. Untuk batang dan titik tunas yang kemarin udah mulai muncul. Memang agak lama ya untuk batang karena dia juga memproses untuk pertumbuhan akar. Tapi alhamdulillah udah menunjukkan perkembangan yang baik. Dan untuk indukan seperti ini kemarin cuma satu daun, sekarang udah dua daun, dan mulai mengeluarkan warna pink dan putihnya. Alhamdulillah berarti udah berkembang dengan baik. Artinya kita berhasil. Nah untuk kawan-kawan semangat ya untuk mencintai atau memelihara makhluk hidup lainnya. Contoh tanaman, apalagi kalau hasil cacahan sendiri itu berasa kayak emaknya sendiri ya. Dan untuk kawan-kawan, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.